Lumayan, lumayan. Hari ini kita mau masak ini sama goreng ikan kakap sama kacang-kacang pakai ini ya, bikin telur dicabein. Sekarang langsung kita masak-masak. Ditumis. Nanti diiris-iris semua. Dipotong-potong. Bawang merah, bawang putih dipotong juga. Enak ini. Begini kan nih. Sama. Buncis juga sama, dipotong-potongnya, dipanjang-panjangin begini, Bun. Biar seragam. Ternyata beda ya masak sayur yang kita beli di pasar sama yang panen sendiri. Rasanya tuh kayak lebih fresh, lebih ini segar. Ini dimasak kuning enak juga kayak buncis. Ini nasinya sudah matang. Untuk bumbunya di sini saya pakai 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, cabai, tomat. Langsung kita tumis. Kalau minyaknya sudah panas, goreng dulu bawang merah, bawang putih. Waalaikumsalam. Halo, ada mininya. Kok
Kok mana nih? Ini ada di pengadil roti. Oh, ada di dapur Riza ya? Iya. Ini lagi masak tumis. Apa nih? Sekitir sama buncis. Kita habis panen di belakang tadi. Kalau sudah wangi, langsung ini masukin cabai sama tomat. Mana bumbung? Bumbung yang masih hidup. Oh, itu mau disambelin. Langsung masukin sitir sama buncis. Ini saya pakai ini, tapi jangan semuanya ya, separuh aja. Iya tak nyaman juga. Coba kemarin ke badan. Ini satro. Nih. Oh iya, kalau yang punya orang besok itu enak itu mi. Kemarin ini benda bapak beli yang kurang enak banget. Ini yang dari besok. Iya. Ini nggak usah terlalu matang ya bun, kayak gini ini sedap kan. Oh, belum dikasih gula tadi, cuma dikasih magic apa itu, magic. Jangan lupa ini tambahkan gula pasir. Setelah ini langsung diangkat karena ini sudah matang. Sudah matang. Mana buahnya yang sudah pak? Sudah pak, dipanggil Umi kok nggak nyaut. Sudah matang langsung diangkat. Ini hijau sama merah. Kalau di sini kayak gini bun, kita nggak usah beli untuk sayur-sayur. Itu ya, daun sintrong masih belum dimasak, itu mau ditumis besok. Besoknya lagi kita tumis daun ubi. Besoknya lagi kita masak apa, daun singkong dimasak santan apa gimana. Terus besoknya lagi kita masak pepaya dibikin tumis ya, selapaya dibikin tumis. Ini sudah selesai hasilnya seperti ini. Sekarang kita bikin telur dicabein. Bumbu cabenya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar. Ini kemarin sisa sambal geprek ya sayang, jadi di blender. Coba menggoreng berapa bawang putihnya? Betul. Kalau sudah halus, langsung kita goreng telur dulu, kemudian ini ditumis seperti biasa ya bun ya. Ini telurnya sudah matang, enak banget. Ini serba pedes ini. Jadi ini Uminya lagi goreng rengginang. Sudah mau azan maghrib. Ini ada bakso pentol kanji. Ada oseng kecipir, telur dicabein. Terus ini ada ikan laut. Tantan deh. Ini ada Mbak Novi. Yang kuahnya ini dihangetin dulu. Ini
kecelakaan, yang lagi diser kakinya, jadi tidak bisa bantu-bantu. Kalau ini blok, blok. Korek kecap. Korek kecap, nyami. Nggak usah, nggak usah Ini masih tak lanjut ya.
ini ya. Ternyata enak ya. Di belakang mucis sama enak kecep ini. Masa mau bikin anu tumis daun ubi. Daun ubi kontelo itu. Ini dua kali dong. Kapan? Lupa. Tadi. Enak. Apa itu? Ini ikan ini. Ini nak ikan ni. Ya, saya tak pati keren. Kok mengkeren bes? Bukan badai ni. Badai ya. Ini yami. Ini anjak ni. Besok jangan buru-buru pula mau beli belikan ini kan apa ni dulu. Ini mau minum dua kali. Coba kamu itu nasinya bersih. Iya, mau minum dua kali. Baru. Nda satu kali Umi lagi kecelakaan terbetul. Mau jamu Umi. Umi ingin rumahnya ada Isal ini malam. Mungkin cepok, cepok kakak, biar aja tolnya. Tolnya nggak berbahaya. Mana lagi yuk? Enak banget nih bun. Sayur kejepit, tumis, enak banget. Ada doyan. Kan tangannya basah tuh, Bi. Nanti anu. Tapi terawih di anu, di masjid. Mbak malam makan apa, Mbak? Ada ya, kan ada duan ya. Saya kuhuring di kok ya. Tering nggak keropok, nyaman. Eka kan di kok, was keruan. Dia kan tolong, ha? Iya, Pak Ria dia dekat kok, tolong takut. Iya, dia tolong ya, ambil. Iya, ya, Mbak. Gimana Pak Rian? Ini gak tinggalnya. Awas kamu jatuh. Ini ya, Nudri ya, minta aku bikin kebaik masa merah gitu. Pemulasan lah, cek benar bukan jemudin. Orang kena niat ya. Lembek pembahasannya cuma sampai karena niat atau salah. Penting dia. Ada pemulur, ada kesempatan, tambah dekali. Ada bayi tawangan pekerjaan. Komen, dapur Nana. Pulang, bayar pelat pada Tisa. Cuma lima kan pelat. Tak pulang. Lekas sih, pak. Iya, lekas. Bukal kali ini. Nanti makan itu. Ini lebih cepat nak.
deket deh. Dimakan. Kalau gigi. Wah, cepetan kamu kan gitu kalau banyak minum kamu tuh. Selak ini piringnya saya. Selak di mana? Ikannya tuh sangat kerasa banget. Nah, bro, bawa jago apa ya? Cabut mas bro. Nggak bro. Beda. Tapi enak ya? Hah? Ah, itu enak. Bukan jadi asal ni. Singakan siapa? Saya makannya, kalau Umi makan memang lelet. Habisnya ada sedikit banyak juga. Karena enggak sedikit jadinya lelet. Udah sekian dulu videonya ya. Jangan lupa tonton juga video dapur Umi Nia. Ditunggu juga subscribe, like dan komentarnya juga untuk Umi Nia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nasi piring. Siapa? Duh.
siang ini. Tadi kecelakaan. Baru. Ini buka ya. Buka sehari aja. Coba lihat. Ini enggak bengkak dah. Agak buka. Oh, nanti tuh dikasih anu apa? Daun sirih. Hah? Dandang daun sirih sama kencur. Oh iya, daun sirih sama kencur ditumbuk. Keselio itu, Bun. Aku mau sholat dulu. Gara-gara ambil jambu.